Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Aku mau Lazada haul lagi, tapi kali ini aku cuma belinya di satu toko aja. Semua barang-barang ini aku belinya di Miniso Indonesia. So, langsung aja kita unboxing dan aku mau review barangnya satu persatu. Untuk barang yang pertama, aku pilih botol minum. Ini botolnya transparan dan terbuat dari kaca. Ini adalah karakter dari Weber Bears. Untuk kapasitas airnya 600 ml, lumayan banyak. Mulut botolnya juga lebar. Untuk bukanya cukup diputar aja. Dan di bagian tutupnya ada karetnya, jadi nggak khawatir kalau airnya tumpah. Untuk barang yang kedua, aku beli makeup pouch. Aku suka banget sama pouch ini karena dia warnanya kalem banget, bahannya juga bagus. Untuk kualitas resletingnya juga bagus dan sepertinya sih ini muat banyak. Dan ini bagian dalamnya, karena aku penasaran, aku coba masukin barang-barang aku. Oke, aku masukin facial wash, kemudian parfum, sunscreen, bedak, hand sanitizer, pensil alis, mascara, lipstick, dan eyeshadow. Dan ini beneran muat sebanyak ini, meskipun aku nggak mungkin juga sih bawa sebanyak ini. Karena ini cuma buat tes aja. Biasanya sih aku lebih suka pakai botol yang ukurannya travel size. Next, aku pilih tas lempang ini. Untuk pilihan warnanya juga lumayan banyak. Ada coklat, hitam, dan lain-lain. Bahannya menurut aku bagus, jahitannya juga rapih. Dan ini di bagian dalamnya. Di bagian tali selempang sini bisa dipanjangin dan bisa juga dipendekin ya. Next, ini aku beli bantal leher karakter kucing Jepang, warnanya krem. Ini bantal busa dan lapisan kainnya ini lembut banget. Uniknya, bantal ini ada kupingnya, jadi lucu banget. Dan ada kancingnya juga. Ini rekomen banget sih buat kamu yang suka traveling. Barang terakhir yang aku beli adalah headphone. Untuk pilihan warnanya ada warna hitam, pink, dan biru.
Di bagian kupingnya dan kepalanya ini juga lembut dan nyaman banget pas dipakai, jadi nggak bikin sakit kepala. By the way, ini ada mic-nya juga dan setelah aku coba untuk suaranya tuh lumayan keras dan jernih. Oke, itu dia barang-barangnya. Untuk link pembeliannya aku sudah cantumin di description box. Jadi kalau kalian yang merasa butuh dan pengen beli, bisa langsung klik aja link di bawah. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. See you next video, bye!